kondisi di sekolah ini saya pikir bagaimana ya, kalau mau dibilang kerjasama antara guru, orang tua itu baik sekali, cuma ya karena keterbatasan saja akses mungkin pengetahuan atau mungkin jaringan untuk ke atas yang kami tidak tahu, jadi ya seperti ini. Bukti daripada masyarakat ini kan ini banser di sini, banser mereka yang kerja bakti di sini sering babat rumput apa banser. Pagar sana juga itu komite mereka yang buat. Ketua komite pagar yang di belakang ini komite yang buat. Komite. Mereka sering babat rumput sini, lalu yang terakhir ini banser mereka bakti sosial di sini. Jadi kemarin belum dicet ya? Belum dicet, ini belum dicet. Banser mereka buat kegiatan. Banser tuh masyarakat sini juga, orang tua murid dari sekolah ini juga. Anak-anak. Kebetulan bergabung dalam ormas banser. Ketua komitenya juga orang banser. Jadi kebetulan, jadi mereka langsung kolaborasi untuk sama-sama membangun sekolah ini. Di sana kantinnya kak, kalau kita lihat sana ya, kantin ya, itu dari kantin, kelola sama orang tua murid juga bersama dengan guru. Tapi masih digunakan kak, sekolah zaman masih sekolah. Digunakan sebelum corona kan. Kalau kita lihat ini sengnya nih asbes, ini asbes ini kan masa transmigrasi. Jadi ini apa namanya, swadaya masyarakat sini, walaupun saya baru setahun di sini. Iya. Kebetulan saya suka lah namanya bergaul. Pakai asbes ya? Oh iya. Masih ini bantuan impres dulu. Impres dulu. Iya. Swadaya masyarakat mereka. Terus presiden. Kondisi papan ini kalau belum dicat ini memprihatinkan sekali. Untung banser mereka cat, jadi kalau tidak. Oh, udah berapa hari ini baru ngecat ini? Sekitar sebulan. Sebulan banser buat kegiatan di sini. Tapi dalam belum ya. Nah, lalu ada anak-anak motor dari RX King, dari komunitas motor, mereka juga datang tambal seng yang baru-barunya, yang seng apa namanya, besi kan? Oh, yang iya. Seng logam ini dari anak-anak motor. Mereka juga tambal papan di sini. Pada saat itu di sini terbelah. Waktu saya foto pertama, waktu itu terbelah. Iya. Ini anak-anak motor mereka yang tambal. Ini banser yang cat. Jadi bantuan-bantuan dari luar sini juga banyak. Sekolah ini. Kalau tempat duduknya ya. Kita lihat sendiri seperti ini. Tidak layak, lantainya lagi lihat. Lantainya seperti ini. Ini masih digunakan loh, ini masih digunakan untuk belajar mengajar. Masih dipakai ya? Sekarang. Sangat masih dipakai. Ini betul-betul seperti di film Laskar Pelangi. Iya. Ya. Coba kita bayangin ketika ini ada hujan, ada angin. Bayangannya. Iya. Apa kita gak khawatir misalnya kita punya anak sekolah di sini kalau ada hujan, ada angin bagaimana? Iya. Saya aja belum punya anak untuk sekolah di sini, saya khawatir kalau anak saya sekolah di sini. Betul. Padahal anak-anak di sini keinginan sekolahnya bagus. Wah, luar biasa, punya cita-cita, punya apa, bagus sekali di sini. Ini cukup banyak anak-anak dari Jagemok yang sekarang jadi tokoh-tokoh pemuda ya. Banyak. Seperti kakak-kakak sendiri juga salah satunya sekarang. Ya, di KNPI sendiri, juga aktif semua. Juga di Pemuda Katolik, di... Ya, banyak di PGRI juga. Lalu di banyak. Saya juga punya badan amal pribadi bersama istri juga, Wilhelm Skypan Foundation, punya saya dan istri saya. Bergerak di bidang keagamaan, kami bangun apa saja, tempat ibadah, mau musala, mau apa, sekolah, kami bangun dengan seadanya. Ya, berarti di sini sebenarnya sudah banyak juga orang-orang yang berhasil dari daerah ini, dari sekolah ini ya. Banyak. Istri saya dulu sekolah di kelas ini. Ini sekarang dipakai lagi. Anak lagi masih mau dipakai. Ini meja zaman dahulu nih. Dilihat. Ini kan kalau pendidikan yang meja 2 begini tuh meja kurikulum 94. Kalau meja 2013 kan satu siswa satu, satu bangku satu. Itu standar pendidikan yang terbaru. Kalau meja 2 begini meja kelihatan jadul banget. Jadul banget. Di tempat nyontek kan begini tuh. Iya, tipe-tipe. Masih tulis-tulis. Kita punya sampah taruh di teman kan. Kayak gitu kan dulu SD kelas kita. Permen karet. Tulis-tulis nama sampai di meja. Mau sampah nih, kau ya mau sampah. Nah, saya ini. Ulang diperiksa lagi sama guru kan. Miring juga ini bangunan terus tidak semua dibantu sama kampung ini. Ini kampung yang bantu. Iya. Sebelum ada jurnis yang terbaru tidak boleh ini. Kampung bantu di lantai. Lantainya sudah mulai habis. Dana bos juga jurnis untuk pembangunan kan nggak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh, dana bos tidak bisa untuk pembangunan? Dana bos tidak bisa rehab berat, hanya boleh rehab ringan. Itu pun kalau rehab berat bertahap. Ini 80 siswa, dikalikan 9. 8 kali 9, 72 ya, 72 juta sekian. Itu 3 tahap. 30, 40, 30. Tidak akan cukup. Iya. Untuk membangun sekolah. Tidak boleh. Boleh dana bos.